amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview beberapa video paling mengerikan. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai videonya. Video yang dibagikan di TikTok ini memperlihatkan seorang pengantin wanita yang dikatakan tengah kesurupan. Coba kalian simak videonya. Seperti yang kita lihat, pengantin wanita tersebut menari-nari dengan tatapan mata yang kosong mengikuti alunan musik. Wanita itu seperti tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya, termasuk seorang wanita dan mempelai pengantin pria yang kerepotan menaikkan roknya yang mulai turun. Seorang pria yang bekerja sebagai operator alat berat ekskavator mengalami kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan di saat dirinya sedang bekerja sendirian pada malam hari. Simak baik-baik videonya berikut ini. Terekam dengan sangat jelas, ada suara teriakan tangisan yang terdengar aneh menakutkan yang entah dari mana asalnya. Suara itu terdengar sangat dekat dengan pria tersebut, namun karena keadaan lokasi yang begitu gelap, membuat pria itu kesusahan untuk melihat dan menemukan sumber suara tersebut. Sebuah kejadian lucu sekaligus menyeramkan ini dialami dan direkam oleh seorang wanita yang ketika itu dirinya terlihat seperti sedang ketakutan saat melewati sebuah jalan yang nampak gelap dan sepi. Coba kalian simak videonya berikut ini. Tak pikir ulang. Aku lari di tanjakan kok, Kak. Aku kok lari kok kayak ada yang gondelin ya. Aku lari ini kok kayak berat ada yang gondelin ini gimana? Aku baca doanya kok lupa tuh ya, ya Allah. Jalan lari tanjakan ini kok kayak larinya berat. Aku doanya gimana, lupa aku tadi udah berdoa. Gimana kalau agamanya Buddha berdoa cara menghindari setan? Aku lupa, nggak mungkin aku baca Al-Fatihah. Agamaku sudah bukan Islam lagi. Sekarang agamaku Buddha, ya Tuhan tolong aku, gimana doanya? Aku kok lari kok nggak bisa. Aduh, aku tadi udah tak hafalin kok lupa. Terima
Terekam dengan sangat jelas, ada sosok putih yang terlihat seperti sesosok pocong berdiri di pinggir jalan. Menyadari keberadaan sosok itu membuat wanita tersebut berteriak kaget dan semakin panik ketakutan. Aku tadi udah tak hafalin kok lupa! Dua orang pria yang saat itu sedang membuat video vlog melihat seorang wanita bergaun putih yang sedang berjalan sendirian. Mereka pun kemudian menyapanya, lalu kejadian menyeramkan ini pun terjadi. Amor, amor bello, amor. Amor! Ah! Ah! Keren! Horrible! Ah! Terekam dengan sangat jelas wajah menakutkan dari sosok wanita itu ketika membalikkan badannya. Terlihat seperti tengkorak dan suara teriakannya yang terdengar begitu sangat menyeramkan. Sontak membuat kedua pria itu langsung kaget dan berlari ketakutan. Video menyeramkan ini terekam di dashcam mobil yang sedang melewati sebuah jalan yang terlihat sangat gelap dan sepi. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Terekam dengan sangat jelas, ada sosok putih yang awalnya terlihat terbaring di tengah-tengah jalan, kemudian langsung berdiri lalu terbang tepat di atas mobil tersebut. Mereka mengatakan apa yang mereka lihat saat itu, sosok tersebut berbentuk seperti sesosok kuntilanak. Seorang pria yang pada suatu malam merekam penampakan sesosok pocong yang tengah melompat-lompat tepat di depannya. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, ada sesosok pocong yang tiba-tiba saja muncul lalu melompat-lompat di depan pria tersebut. Pocong itu seperti tak memperdulikan orang yang tengah merekamnya ini dan terus melompat menyusuri jalan yang terlihat sudah sangat sepi itu. Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang pria yang pada saat itu dirinya tengah menginap di tempat kerjanya. Coba perhatikan. Neng, kau. Neng, kau. Neng. Seperti yang kita lihat, ada sosok putih tinggi yang nampak seperti sesosok pocong mengintip pria tersebut dari balik dinding. Sontak saja membuatnya langsung kaget dan panik ketakutan. Neng, kau. Neng. Oke, sekian dulu video menyeramkan kita kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.